Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat sobat One Aventure dan keluarga. Semoga sobat dan keluarga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Sobat, kali ini One Aventure berada di perkebunan karet sobat. Jadi kali ini One Aventure bakal kasih lihat ke sobat semuanya review salah satu mobil milik sahabat One Aventure, yaitu Jimny Caribbean tahun 2005 sobat. Dimana mobil ini sering digunakan sahabat One Aventure untuk berkegiatan off-road adventure, baik yang ekspedisi maupun yang ringan sobat. Jadi memang secara overall si mobil ini sudah dilengkapi semuanya untuk perlengkapan adventure off-road sobat. Kita lihat dari bagian depannya dulu ya, sudah pakai apa aja mobil ini. Nah sobat, untuk tampilan depan mobil Jimny Caribbean yang memang sudah stylenya sih kalau dilihat overland ya, udah adventure oke, overland juga oke sih, karena memang di atas sudah dilengkapi sama RTT untuk bermalam segala macam, ada awning juga ya kan, di samping ada set awning ya, ada set awning, kemudian ada RTT rooftop tent ya kan, kapasitas 2 orang sih ya. Jadi untuk depan sudah dilengkapi sama alat recovery yaitu Wind Warren 8274 sobat ya, selingnya masih pakai baja. Kemudian untuk pencahayaan sih lampu LED ya di kanan dan kiri, kemudian sudah lampu headlampnya sudah pakai dimmer ya, dirubahan sudah tidak lagi pakai halogen, kemudian dilengkapi sama lampu sen dan kanan kiri. Untuk grillnya sih masih tetap mempertahankan standar sobat ya, bumper depan yang memang sudah langsung dudukan Wind ya, terlihat manis sih sobat. Jadi untuk di sini juga dilengkapi sama lampu LED supaya pada saat Wind malam ya kan terlihat sobat ya. Jadi untuk bumper memang langsung ke belakang sobat, udah langsung menyatu sama roll kick mobil ini ya, atas bawah sampai langsung ke samping ya. Nah kita ke bagian kolong bawah, kita lihat kalau untuk bagian bawah, kalau untuk garden masih tetap mempertahankan standarnya, fender gini masih asli untuk Jimny Caribbean sobat. Kalau untuk TC nya sih yang pasti sudah loop 416 sobat. Kemudian apalagi ya, untuk pernya sudah pakai Omi ya. Sama shock breaker-nya juga sudah pakai Omi. Kemudian ini shock steer pakai punya Touch Dog. Nah, untuk bagian bawah ada pasang ram besi sih sobat di sini ya. Ram untuk melindung sih bagian bawah kalau kebentur batu atau apapun dimain yang obstacle yang memang ada bawahnya batu atau akar, dia tidak langsung ke mesin atau radiator, dia sudah ada penghalang tepengnya di bawah. Kita ke bagian samping ya. Ke bagian samping mobil Jimny Caribbean milik sahabat One Aventure. Jadi kalau untuk tampilan samping, bedanya Jimny Katana dengan Caribbean sobat, jadi untuk ruas udara ya di kap mesinnya ya, nih salah satunya sih, kalau kita lihat Jimny atau Katana kan biasanya dia horizontal nih, horizontal ya, ada dua ruas di sini. Kalau untuk Jimny Caribbean dia 3 ruas tapi vertikal sobat. Ini sih salah satunya. Kemudian untuk lampu sennya juga dia lebih ke belakang ya. Bedanya itu sih. Tapi kalau untuk di kayak engsel pintu atau segala macamnya sih hampir sama. Semuanya hampir sama sobat. Kita ke bagian bawah. Untuk bagian ban ini pakai C-Max ya. Pakai C-Max Extreme yang ukurannya 32 10,5 15 sobat. Peleknya pakai pelek kaleng ukuran ring 15. Kemudian apa lagi sih? Nah, sudah ada V-lock di sini ya. Mereknya Aisin. Ya. Kemudian untuk fender juga ini custom sih ya. Untuk fender. Kemudian kita ke belakang lagi. Nah, untuk roll kick ini semua nyatu dari depan sampai belakang, atas ke bawah. Jadi memang sudah dilengkapi juga sama footstep sekaligus nyambung sama roll kicknya atau set bar atau pijakan kaki sobat, supaya lebih aman sih pada saat bermain off-road untuk menghindari kayak ketemu pohon atau batu, itu lebih aman ya. Kita ke belakang. Nah sobat, kita ke bagian belakang mobil Jimny Caribbean. Jadi kalau untuk di belakang ini tambahan sobat, jadi memang sudah ditambah kanvas untuk perbekalan biasanya sih untuk peralatan atau box-box segala macam untuk yang supaya
nggak mudah basah ya sobat ya. Jadi memang sudah dilengkapi semuanya perlengkapannya di belakang ini untuk bagian bagasinya. Kita lihat dulu untuk kelengkapan di belakang nih. Jadi mobil ini selain sudah dilengkapi sama win bagian depan, juga sudah dilengkapi sama win belakang sobat. Pakai merek Simitibil ya. Ya sudah cukup mumpuni sih untuk mobil sekelas Jimny Caribbean. Pada saat ketemu obstacle turunan yang lebih curam, wajib digunakan supaya lebih aman sobat. Ya, lampunya juga masih standar. Ya, kanan dan kiri ada lampu mundur, lampu sen dan lampu pencahayaannya. Oke, kita lihat isi bagasinya ya, ada apa aja. Nah, sobat, kita tengok untuk bagian bagasi belakang mobil Jimny Caribbean. Yang pasti sih ban serep di belakang. Jadi ada ban serep di sini, ya kan? Ban serep. Kemudian ini ada lift jack untuk dongkrak di lumpur supaya kalau di lumpur ngedongkraknya juga lebih cepat, lebih praktis juga. Ya. Ada beberapa box di sini untuk spare part segala macam. Kemudian tangki BBM cadangan kapasitas 10 liter ada 2 buah sobat. Ya, aki. Aki juga di belakang. Ya, ini untuk pemutus arusnya, cut off-nya juga. Ya. Pada saat menggunakan win belakang ini bisa digunakan sih. Jadi sewaktu-waktu bisa digunakan untuk aki cadangannya. Ya. Oke. Kita ke bagian interior dalam. Apakah sudah berubah atau masih standar sobat? Sebelum kita ke depan interior, nah ini di roll cage juga ada tambahan kayak tangga sih sobat, supaya memudahkan driver atau co-driver naik ke atas. Ya, dibuatnya juga seperti tangga. Ya, naik ke atas. Ini set awning ya, buat ngopi-ngopi cantik ya kan, kalau di hutan santai biar nggak hujan segala macam buka nih. Itu RTT di atas. Boten. Kita ke dalam. Kita cek bagian interior, bagian dalam. Ya. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Sobat, jadi untuk bagian interior bagian dalam sih kalau untuk dashboard masih tetap mempertahankan Caribbean-nya ya. Keren. Dashboard-nya keren sih. Untuk Caribbean. Jadi untuk di sini ya, di head unitnya pun ini sudah pakai LCD sobat. Untuk audio ya. Jadi memang pemiliknya ini ya harus lebih canggih lah ya untuk masalah teknologi ya. Jadi sudah layar sentuh ya kan. Layar sentuh, kemudian apalagi ya. Di sini ada engine cut off ya. Transmisi 5 percepatan. Kemudian TC di sini ini scriptnya. Nah, untuk setirnya ya, Caribbean ya, untuk setir ini ada sun visor, sudah dilapis kulit juga sama atap-atap juga nih, kayaknya sudah dilapis sama kulit warna coklat. Nah, untuk yang di belakang ini subwoofer untuk salon, salon di belakang. Nah, joknya pun sudah rubahan sih, udah custom juga nih untuk joknya. Safety bell 3 titik ya. Terus ada beberapa lagi panel-panel sih di sini untuk wind ya, wind depan sama wind belakang ya, untuk majuin, mundurin. Oke, paling itu sih, itu aja sih untuk bagian. Jadi untuk bagian interior, bagian dalam sih itu aja sih sobat. Jadi kalau untuk di door trimnya juga sudah rubahan tuh, jadi rumah pakai kulit ya kan. Juga handle untuk kaca naik turunin. Caribbean tahun 2005. Ya, secara overall sih masih tetap standar ya. Masih tetap standar sobat. Gitu aja. Kita tengok untuk bagian mesinnya ya. Sobat, kita tengok nih bagian yang di bawah kap mesin mobil Jimny Caribbean. Tetap mempertahankan mesin standarnya G13B ya. 1300 ya kan. Kemudian apalagi? Coil, coil sudah rubahan tuh, pakai Blue Fire, kabel-kabel businya juga itu sudah rubahan. Kemudian kalau tank pakem booster remnya memang standar bawaannya Jimny Caribbean sudah tank pakem booster rem sobat, karena untuk pengeremannya sudah cakram. Untuk pengapian ya kan, untuk akinya, baterainya pakai merek Delcor yang 80 ampere
sobat. Jadi mumpuni ya, karena Winnie juga depan belakang mau nggak mau pakai akinya memang sudah lebih besar. Apalagi alternator. Untuk alternator sudah bukan lagi standar, sudah rubahan tuh, pakai yang 140 ampere sobat. Karena memang membutuhkan pengisian pengisian kelistrikan yang memang mumpuni, baik di pengisian di cas untuk di win depan atau win belakangnya, maupun pencahayaan waktu malam hari sobat. Kemudian untuk radiator sobat, ini juga sudah rubahan, jadi bukan bawaan standarnya ya. Bukan bawaan standarnya lagi, sudah pakai aluminium ya. Jadi memang mobil ini sudah di bagian bawah kap mesin sih sudah banyak yang berubah ya. Power steering memang sudah bawaannya power steering. Itu aja sih. AC tentunya sudah pasti mobil ini ber-AC ya. Paling itu aja sih sobat. Ya. Untuk di bawah bagian kap mesin. Keren. Oke sobat, selesai sudah review salah satu mobil Jimny Caribbean tahun 2005 milik sahabat One Adventure ya kan, yang dipakai untuk adventure off-road sobat. Jadi memang mobil ini sudah dilengkapi sama roll cage, kemudian sudah dilengkapi sama wing depan belakang, kemudian memang kalau mesinnya tetap masih standar. Untuk kaki-kaki juga masih tetap mempertahankan Jimny Caribbean ya sobat. Itu aja, semoga bermanfaat, semoga terinspirasi, semoga bermanfaat buat sobat semuanya. Terima kasih, tetap adventure, jangan gak adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh,